Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan yang sakit segera diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, kembali lagi hari ini saya bekerja. Namun sebelum saya bekerja, saya sudah basah-basahan karena sebelum sampai ke lokasi ini diguyur hujan dan kami menempuh hujan itu karena ada tanggung. Ini bekas galon saya kemarin, namun ini tidak saya videokan karena berhubung hari hujan kemarin saya tidak bikin video dan saya tidak videokan karena saya mendapatkan emas yang lumayan banyak kemarin di sini sobat. Makanya hari ini saya akan coba saring kembali, semoga hasilnya melebihi dari kemarin sobat. Ikuti saya bagaimana cara mencari emas secara tradisional tanpa menggunakan mesin. Namun jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya agar dikenal luas di seluruh dunia. Oke sahabat, kita akan coba gali. Ini kemarin saya gali di sini, tapi tidak saya videokan. Namun ini sangat luar biasa sobat. Ini jalur ini kandungan emasnya luar biasa. Ini jaraknya cuma sekitar 7 meteran daripada lubang saya yang gali kemarin. Saya coba penasaran di sini. Rupanya makin ke sini arah jalurnya sobat. Makanya saya putuskan untuk gali di sini hari ini kembali.
Entah apa ini, agak hijau warnanya. Semoga itu petanda emasnya banyak, sobat. Oke, kita saring. Nih sobat, kita menemukan batu akik lagi. Nih, ini sejenis biosolar sobat. Nih, sangat cantik dia. Nih, ini kalau kita gosok dia bening nih sobat. Nih, oke, kita simpan, kita bawa pulang.
Oke, karpet kita udah penuh, udah keras, kita coba angkat ya dulang. Nih yang masih menempel sobat, sudah kelihatan. Nih. Ini yang sudah menempel di karpet kita. Nanti agar tidak dibilang settingan, makanya saya perlihatkan setiap saya mau mendulang, saya perlihatkan emas yang menempel di karpet saya. Oke sobat, kita akan coba dulang di sana di air yang agak tenang. Sobat, emasnya ini kita masuk dalam tempatnya sobat. Saya ambil tempatnya dulu.
Oke sahabat, saya akhiri dulu video kita hari ini. Alhamdulillah kita masih dapatkan rezeki hari ini sahabat. Jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang sobat. Dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar dikenal luas di seluruhnya. Oke sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersih-bersih, mandi, lalu kita pulang. Oke.